ini baru sampai sini. Ini kalau ditelusurin sampai depan gerbang, itu orang yang ngantri. Nyamuk. Pakde, saya juga mau pesan satu porsi nasi goreng gila. Tapi saya nggak mau jadi gila. Oh, tenang aja. Siapa aja nih? Iya. Ini pakde uangnya, pakde. Iya, makasih. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Ya. Ini rezeki untuk korban bencana kebakaran. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah. Sip. Gini terus kan kita bisa banyak uang. Iya, bisa jajan deh. Iya. Kayaknya itu cuma begitu. Ini kan juga buat dana kebakaran kan. Jadi ini bukan buat beli es krim, masuk kalian tahu aja. Iya sih, tapi kan mau jajanan. Bu, lihat deh. Bu. Ini rumah apaan? Ini namanya rumah pangeran tikus. Enggak. Bu, masa bu? Dek, sini deh. Dek, kuenya deh. Balik deh. Aku punya ide biar tempat kita rame. Apa tuh? Terus tempatnya saya kak jadi sepi. Apa tuh? Apa tuh? Oh gitu. Ya, gitu. Ngerti kan? Ngerti. Yuk. Sini deh, balik deh. Bu beli bu. Udah. Kalian itu dipanggil sama Ustadz Musa. Ustadz Musa? Iya. Ada apa? Astagfirullahaladzim. Indra, kita lupa. Sosi kita nanya dong, dia harus ngapain? Eh, aku nanya dulu deh. Assalamualaikum. Entar dulu sini, balik lagi. Rantai damkar, damkar. Kita ngapain sih, Bu Sri? Nanya lagi, biar udah kelar aja langsung tanya ke Ustadz Musa. Oh iya, aku lupa. Cuma namanya? Langsung, lupa. Yaudah, Gi, sana. Di sana. Kok? Yaudah, kalau aku jaga aja di sini. Tapi nanti juga ikut. Lah, gue? Juga. Yaudah, Gi. Kerja kalian emang bagus. Iya, emang iya. Top. Kalau masalah itu kita berdua cuma pasti beres. Iya kan? Kecil itu mah. Yaudah, ayo cepetan kalian pergi. Biar aku taruh ini. Kalian pergi cepetan. Yaudah, biar pada orang lihat. Ayo, datang. Mana dia tuh Sarmusa? Bukannya tadi sini ya? Mungkin Ustadz Musa tingginya segitu dong. Ya, segini inilah. Mendingan mana ya? Kita panggil aja. Ustadz Musa. Who are you? Lala, coba panggil namanya yang bener-bener cakep. Ustadz Musa yang mulia dan santun. Kaget kan? Tiba-tiba Ustadz Musa muncul begitu saja. Inilah yang namanya seorang Ustadz yang siap mengikuti atau melayani permintaan para santriwan. Ada apa panggil Ustadz Musa? Kangen ya sama Ustadz Musa yang mulia dan santun? Bukannya Ustadz Musa ya yang manggil kita berdua? Manggil apa Ustadz? Iya. Ada nyuruh kita? Siapa yang manggil? Enggak. Tadi bukannya? Udah, nggak usah malu-malu. Ngiri. Bilang aja kalau kangen sama Ustadz Musa, bilang aja. Enggak Ustadz. Jumpimu. Tikus, ini pasti nih ulahnya Trio Bemo nih. Awas kalian Trio Bemo. Alhamdulillah, berkat teriakan saya,
paniknya saya, Ustadz Musa yang mulia dan santun. Akhirnya Ustadz Ridwan mendengar, datang ke sini, kemudian sudah menangkap tikusnya yang berjumlah? Sudah empat. Empat ekor, empat. Jadi kita semuanya aman. Alhamdulillah. Hei, apa tuh? Bukan tikus. Nah, semuanya lihat. Ini nih, ya. Ini dalang di balik tikus-tikus itu. Trio Bemo, tikus yang sebenar-benarnya. Tenang dulu. Siapa? Maksud saya bukan itu. Saya cuma mau bilang, kalau tikus saya itu kurang satu, bukan yang empat, tapi lima, kurang satu. Aduh. Pade. Jangan-jangan tikus yang kelima ada di lubang ini, Pade nih. Ada di sini, Pade. Bukan tikus, apa? Gatel. Ya. Peraturan di pesantren Nanta akan diperketat. Dan akan ada razia. Yang melanggar peraturan di Kunanta akan dihukum berat sama Ustadz Musa. Hukumannya adalah nguras empang, ngebersihin WC, dan lain-lain. Betul tidak, Kang? Betul. Teman-teman, sungguh terlalu dan ngeri. Contohnya razia. Rambut Aikal kan panjang dan akan dibotakin sama Ustadz Musa. Dibotakin! Aku gak mau botak! Aikal! Botak. Botak. Sobri, tar dulu. Apa? Trio Bemo kan rambutnya gondrong juga. Kamu gimana sih? Coba buka. Saya kabur. Kalian gak usah ikut-ikut aku mondar-mandir. Aku mau gak ikut-ikutin, kamu kalian ikutin. Kamu, ingat, muslim itu saudara seperti satu tubuh. Betul tidak? Betul untuk kata Indra sama lu. Razia, kita gimana tuh? Potong kuku, potong rambut, dan bersihin kamar. Gak, aku mau potong rambut. Aku punya ide. Apa tuh, Kal? Nanti kan kita bakalan kena razia nih. Kita bakalan dipotong rambutnya nih. Yoi dong. Gimana kalau kita kerjasama? Kerjasamanya apa? Kita harus umpetin semua gunting yang ada di pondok pesantren Kunanta biar kita kena razia rambutnya. Kalau aku sih yes, karena itu emang ide yang sungguh cerdas. Kalau menurut Mas Indra gimana tuh? Aku juga yes. Tapi kalau Mas Sobri gimana? Nah. Sama gitu, abis itu terserah kamu mau ngapain aku aja. Kamu mau kena razia rambut? Dibotakin rambutnya. Dipotong. Jadi potong. Yaudah deh, aku mau kerja sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Satam, ngapain dah kemari-mari? Main ke dapur saya. Biasa, kopi saya belum nyampe. Ed, dah. Lu ngapain pake nyariin kopi ini? Tadi ada orang.
Kagak ada, ah itu perasaan po aja. Udah ini urusan kopi bagaimana jadinya? Urusan kopi aja nomor apa? Posisi gunting itu ada di paling pinggir situ. Ya. Nih, sudah bawa kopi dewek tuh. Ya, halo. Kalau kopi bungkusan begini mau apa Satam? Bukannya juga kudu pakai gunting. Tadi perasaan ada gunting di sini. Imbang buka kopi. Kemana gunting? Terus kalau bukanya pakai tangan, tangan positai rusak, tangan Barbie jadi lucak, lucak ntar lecet. Assalamualaika ya Rasulullah. Assalamualaika ya Habibi, ya Nabi Allah. Assalamualaika. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Kerasnya. Alhamdulillah. Gunting rumput mana dia? Hilang. Ini pasti ada yang ngambil nih. Aduh. Banyak banget ya. Siapa dulu dong? Aku Sobri. Ya enggak. Lama. Kok aku? Kita berdua juga kan? Kita ambil guntingnya. Kamu gimana sih? Tapi kan aku boxnya. Ya enggak. Udah berantem mulu. Ada yang kurang deh. Trio Bemo. Nih udah set. Sobri. Lukman. Nah. Ini Lukman mana nih? Iya kan Lukman itu belum setor gunting. Iya di, lewat ya? Kayaknya dia ngambilnya banyak deh, makanya dia lambat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang umur, panjang umur. Pasti kalian semua menantikan kehadiran aku kan? Mau tahu gunting kayak gimana? Ma. Gini nih. Udah. Sekarang kita amanin aja. Kalau sama Haikal, udah pasti aman. Yaudah cepetan. Tenang. Soal gunting, aku udah umpetin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulala. Ini tumben-tumbenan nih. Ustadz Musa yang mulia dan santun masuk dalam kamar kalian, terus kalian udah berbaris rapi begini, kayak anak upacara mau ngibarin bendera. Enggak Ustaz, kita itu lagi belajar. Ya Ustaz, belajar rapi. Kita lagi belajar. Yaudah, sekarang kalian harus siap-siap, rapi-rapi, bersih-bersih, bersihkan kamar kalian semua, sampah-sampah dibuangin, kuku kalian dipotongin, karena sebentar lagi Ustaz Musa yang mulia dan santun akan mengadakan razia. Alhamdulillah, dana yang kita kumpulkan untuk korban kebakaran sudah diberikan kepada korban tadi waktu sore setelah salat asar. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada nilai manfaatnya untuk para korban. Amin. Oh iya Ustaz Muhtar, saya mohon izin karena besok saya mau mengadakan razia sebelum para santri masuk kelas. Oh iya, ya Ustaz, laksanakan saja. Baik Ustaz, mari kita. Waalaikumsalam. Ustadz. Ini santri banyak yang kehilangan gunting. Hah? Tadi aja positif guntingnya hilang. Udah gitu ada si Tuti, ada si Lisa, ada si Debi, ada si Dahlan, ada Dwi. Lah banyak dah. Ulala. Kenapa ya kok bisa mendadak pada kehilangan gunting gitu ya? Iya sebetulnya masih enggak bukan suujon. Biasanya kalau yang kejadian aneh-aneh begini nih, ula-ula dibocah nih pasti nih. Ya juga sih. Ustadz, Ustadzah, kalau begitu bagaimana kalau kita adakan razia malam ini? Ya, saya setuju Ustadz.
Iya, iya. Ustadz! Apaan sih? Kok dekat banget sih mukanya?